Halo sahabat Aku Story dimanapun berada, jumpa lagi bersama channel Aku Story. Sahabat Aku Story, kali ini kita berada di salah satu rumah makan di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nama rumah makan ini adalah Rumah Makan De Luna. Jadi rumah makan ini apabila kita dari Kota Makassar, kita akan melewati rumah makan ini saat melintas di jalan lintas di Kabupaten Takalar. Rumah makan De Luna Takalar ini cukup besar areanya dan cukup rekomendasi sekali kepada teman-teman ataupun sahabat-sahabat Aku Story yang berada di Kabupaten Takalar ataupun yang sedang menikmati perjalanannya dari Kota Makassar hendak menuju ke wilayah lain di Provinsi Sulawesi Selatan namun melewati Kota Takalar, maka tidak ada salahnya jika sahabat Aku Story singgah sebentar di rumah makan ini, karena rumah makan ini memang sangat nyaman sekali untuk kita sekedar singgah ataupun sekedar makan bersama keluarga. Selain menunya cukup terjangkau, kondisinya juga cukup nyaman. Jenis menu yang disajikan di rumah makan ini beragam juga menunya. Di sini ada makanan laut maupun makanan air tawar seperti ikan. Kemudian ada juga berbagai jenis makanan laut seperti cumi maupun ikan laut lainnya. Saat kita akan masuk ataupun baru memasuki lokasi rumah makan ini, kita akan melihat beberapa spot-spot yang cukup indah. Jadi di sini di sebelahnya ada persawahan warga, kemudian di tengah rumah makan ini ada kolam yang cukup luas dan berisi ikan-ikan yang cantik-cantik seperti ikan mas, ikan mujair maupun ikan nila. Dan juga ada spot-spot foto yang disediakan untuk para pengunjung yang ingin bersuafoto di tempat ini. Rumah makan De Luna Takalar ini menyediakan selain menu juga tempat makannya yang cukup nyaman. Seperti kita lihat, terdapat cukup banyak gazebo-gazebo yang tersedia di pinggir kolam yang kita bisa pakai dan gunakan untuk
baik yang berukuran untuk beberapa orang maupun yang untuk hanya untuk keluarga. Dan gazebo-gazebo tersebut, rekan-rekan sekalian ataupun sahabat Aku Story, adalah gazebo yang rata-rata berada di pinggir kolam atau danau ini, sehingga kita dapat menyaksikan beragam ikan air tawar yang berenang hilir mudik di samping gazebo saat kita duduk ataupun saat kita sedang makan. Di rumah makan ini juga tersedia beberapa fasilitas, diantaranya adalah toilet, kemudian musola, dan juga ada disediakan berupa perahu bebek yang dapat disewa oleh pengunjung dengan harga sekali sewanya yaitu Rp5.000. Sahabat Aku Story, ikan-ikan yang ada di kolam ini dapat kita beri makan, di mana pihak rumah makan ataupun Resto de Lunata Kalar menyediakan pakan ikan dengan harga Rp10.000 per pakannya.
Demikianlah sahabat Takustory, ulasan kali ini tentang rumah makan Deluna Takalar yang berada di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Jangan lupa sahabat untuk di like, comment, and subscribe.